pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah para pemuda mencapai mufakat di sebuah lembaga bakteriologi, mereka menemui Insinyur Soekarno untuk mendapat persetujuan resmi. Dengan rasa percaya diri dan optimisme setinggi langit, mereka yakin bahwa kesepakatan mereka akan disetujui oleh Pak Karno. Seperti kebanyakan pemuda pada umumnya, keahlian merayu mereka digunakan untuk membuka hati beliau yang memandang mereka dengan mata sinis. Tidak, kita tidak boleh membiarkan pihak lain ikut campur, Pak. Apa Bapak tidak suka terhadap negara ini? Tidak. Ya. Tolong jelaskan alasannya, Pak. Halo. Kita bisa sukses karena ada yang mendukung kita. Baik itu baik atau buruknya. Ya, meskipun PPKI dibuat oleh bangsa yang menindas kita, akan tetapi dari situlah kita tahu bahwa artinya kemerdekaan itu. Tapi Pak, mereka adalah bangsa asing. Kita tidak boleh melibatkan mereka dengan kemerdekaan karena mereka yang telah membuat kita sengsara. Kita merdeka karena tangan kita sendiri. Pak, bukan bantuan orang lain. Bagaimana nanti anak cucu kita malah salah kaprah kalau mereka lah Jepang yang telah memerdekakan negara kita. Asal kalian tahu, kita harus sopan santun terhadap negara lain, baik itu yang jahat ataupun yang baik. Apakah keramahan kita ini yang terkenal sudah mudar? Aku yakin kita tidak ingin mendengar keburukan tentang bangsa kita sendiri. Tapi mereka main-main sama kita, Pak. Jujur aku ingin mendebatinya. Jangan, itu malah bisa memperburuk keadaan. Lalu harus bagaimana lagi? Kami tidak sanggup menerimanya. Seluruh pemuda yang berada di kediaman Pak Karno langsung terpikat olehnya, seperti amnesia sementara. Mereka kenal merupakan kawan bicara mereka. Sembari melirik wanita berparas bidadari tersebut, Pak Karno hanya geleng-geleng melihat situasi itu. Intinya saya tidak bisa menerima usulan ini. Jadi Bapak tetap ada pendirian Bapak? Iya. Baiklah Pak, kalau begitu maaf kami telah mengganggu waktu Bapak. Kami permisi dulu ya Pak. Terima kasih dan selamat malam. Dan pada akhirnya para pemuda yang lain mengikuti tindakan Sukemi untuk pergi meninggalkan kediaman Pak Karno. Selagi perjalanan dengan kekecewaan atas hasil yang diperoleh hari ini, mereka memutuskan untuk mengadakan perkumpulan sekali lagi, membahas apa yang telah terjadi dan merencanakan apa yang terjadi dari pertemuan ini. Mereka menemukan sebuah ide yang cemerlang sekaligus kontroversial. Pukul 3 pagi waktu setempat, tindak kriminal terjadi. Insinyur Soekarno dan seorang yang dianggap akrab dengan beliau, Dr. Andes Muhammad Hatta, diculik dari kediaman mereka tanpa sepengetahuan orang lain. Mereka berdua dibawa ke sebuah rumah petani bernama Jauh Kesong, tepatnya di Rengas Dengklok, Karawang. Kejadian itu membuat kenekatan Pak Karno, Ahmad Subarjo, menyelidiki kasus tersebut.
hubungan dua belah pihak, hubungan antara dua belah pihak. Kau ingin persetujuan diplomatik? Ingin uang. Kalau kalian ingin memeras kami, kalian salah memilih orang. Bukan, saya tidak ingin kaya dengan cara seperti ini. Permintaan ku hanya satu, yang tidak bersifat materi. Lalu apa? Baiklah. Saya ingin satu permintaan, tolong dipikirkan baik-baik. Kata orang sambil membuka topeng. Setelah terbuka, terbongkarlah identitas laki-laki muda tersebut. Ternyata, dia adalah pemuda yang telah mendatangi kediaman Pak Karno kemarin malam, Sukarni Kartodiwirjo. Suasana hening menghampiri. Setiap orang di ruangan menunggu jawaban Sukarni. Mata mereka tertuju yang akan menjawab Sukarni. Sepasang telinga sudah dipasang untuk mendengar ucapan yang akan keluar dari bibir Sukarni. Pikiran Pak Karno dan Pak Hatta memikirkan jawaban atas permintaan Sukarni. Dengan perasaan tenang, dia menutup dan membuka mata perlahan, menata detak jantung dan mulai bersiap mengutarakan keinginan dia. Lamaan woi, nikahkan aku pada putrimu. Ditolak. Kenapa? Apa yang kamu pikirkan? Tetapi dia sungguh sangat cantik. Dia memang cantik, tapi tidak bisa dibincangkan seperti yang seperti ini. Saat aku melihatnya, dia sungguh membuatku jatuh hati. Sudah, lupakan saja. Mantap, saya akan jadikan Bapak saksi apa yang saya minta. Tolong Bapak dengarkan secara sama dan dimengerti apa yang saya ucapkan. Hanya ini cara agar kami tidak terjerat rantai yang mengekang kaum muda. Setiap insan mempunyai pendapat yang berbeda-beda dan kebenaran yang berbeda-beda. Jadi mohon mengambil jalan tengah untuk mengutarakan pendapat-pendapat. Pak Karno, Pak Hatta, pertanyaan saya memang cukup dangkal, tapi jawabannya cukup dalam menurut saya. Jadi tolong dipikirkan matang-matang sebelum menentukan pilihan, karena ini menyangkut emosi banyak orang. Sudahlah, jangan bertele-tele kau. Baik sekali kemauan kau. Ini menyangkut hidup kita, jadi jangan anggap sepele. Sukarni langsung terdiam karena hentakan Wikana. Dari sini, Pak Karno mulai memikirkan sepatah kata. Pak Karno, nikahkan saya pada gadis yang ada di rumah Bapak. Senyumannya mampu mengagetkan hati Pak Hatta dan Sukarni. Namun... Tidak! Au! Apaan kamu ini? Permintaanmu sama Sukarni itu sama saja. Apanya? Tapi kan momennya berbeda. Sudah, lupakan saja. Ah, mungkin pikiranmu sama aja. Karno dan Pak Hatta, marilah kita membahas yang sebenarnya. Apa kalian ini hanya ingin bermain-main? Kali ini saya serius. Penculikan Pak Karno dan Pak Hatta sudah menggegerkan bangsa. Dan saya tidak akan mundur. Saya minta negara ini dimerdekakan sekarang juga. Sekali lagi tidak bisa. Kita harus membebaskan negara kita. Selagi Jepang melemah, kita harus membuktikan kepada dunia bahwa negara kita sudah bebas dari penjajah. Tidakkah kalian pikir tindakan kalian ini terlalu cepat? Ingatlah, hal yang dirintis terlalu cepat akan berakhir cepat pula. Selama ini negara kita sudah dipaksa kerja, Pak, dan bersifat rodi. Itulah yang membuat kami merana. Apakah Bapak tidak merasa kasihan terhadap kejadian bilan? Suara pintu terdobrak dengan paksa. Serontak Sukarni dan Wikana mengangkat tangan karena menganggap para pihak keamanan telah menemukan mereka. Tenang, orang yang mendobrak pintu sembari masuk. Dia masuk sendiri sambil berlagak bagai polisi meski memakai baju pakaian biasa. Baju. Silakan Sandra kan. Jangan macam-macam. Berjalan dari Pak Karno dan Pak Hatta. Turunkan
ternyata mereka itu orang penting. Jawab, justru orang penting. Mereka kami sampai. Kalian terang. Suara letusan senjata api semua pun terdiam sunyi selepas tembakan terdengar. Lirikan mata mereka menyusuri orang yang telah melepas tembakan. Selagi mencari setiap individu merasakan tubuh mereka masing-masing memastikan tidak ada rasa sakit. Sampai mata mereka... Hei! Tidak bisa! Kalian tidak bisa kita lahirin lagi. Jangan berangga. Aku tidak akan bisa. Alah. Kita buat kesepakatan saja. Kita ciptakan proklamasi hari ini juga. Dan kita kemandangkan besok pagi di tempat umum. Perhatian pun tertuju pada beliau. Pikiran positif bermunculan di antara mereka. Menurut pemikiran pemuda Khairul Saleh dan kawan-kawan, proklamasi besok sudah terbilang cepat dibandingkan tidak sama sekali. Sedangkan golongan tua, IR Soekarno dan kawan-kawan memenuhi impian para pemuda adalah tugas yang harus diemban. Sehingga pada akhirnya mereka menerima ide tersebut dengan lapang dada. Setelah beberapa jam berlalu, naskah proklamasi terbentuk. Ada sebuah permasalahan yang muncul tentang di mana naskah proklamasi akan disiarkan. Bagaimana jika kita bersemayam di lapangan dada? Dibangun? Bagus. Kita bisa mengikuti acara tersebut. Kita sekaligus menyatakan proklamasi sambil nonton dengan percaya juga, tidak masalah. Sepertinya tidak akan berhasil jika tentara Jepang tidak mengizinkan kita berkemandangan di sana. Apa itu, Bos Gayo? Hanya hiburan para pemuda. Sepertinya itu menarik. Bagaimana kalau ke rumah Pak Karno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, selagi tentara Jepang sibuk dengan gelapan kadang. Kamu dari sana? Ya, di sana tidak ada satupun pihak keamanan Jepang. Baiklah, kita pilih tempat itu. Baiklah. Bagaimana dengan dokumen resminya? Harus diketik dan ditandatangani. Kita membutuhkan seseorang untuk mengetik naskah proklamasi itu. Saya mempunyai kenalan yang senior wartawan. Saya akan menawarkan. Jangan lupa mesin ketiknya. Oke. Kalau begitu, semua sudah teratur. Nanti akan menjadi hari bersejarah bagi negara kita, negara Indonesia. Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Tepatnya pukul 10, proklamasi berkumandang. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindaian kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.